Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toko BJ Sale, solusi kebutuhan gadget Anda. Di video kali ini kita akan update harga Samsung di Januari 2024. Dan di video kali ini saya tidak sendiri, akan ditemani oleh Kak Cynthia. Hai. Dan Kak Sila atau Acil. Untuk sekarang kita akan update harga Samsung. Maka dari itu simak videonya sampai selesai. Oke, kita akan mulai dari harga yang paling terjangkau dulu. Yang pertama ada Samsung A04e. Samsung A04e tersedia dua varian. Yang pertama 3/32 dibanderol dengan harga Rp999.000. Dan yang kedua ada varian yang 3/64 dibanderol dengan harga Rp1.299.000. Dan untuk kamu yang masih cari A04s, di BJ Sale masih tersedia loh. Yang varian 4/64 di harga Rp1.699.000. Berikutnya ada Samsung Galaxy A05, tersedia 3 varian. Ada yang 4/64 di harga Rp1.499.000 dan untuk varian yang 4/128 di harga Rp1.699.000 dan yang ketiga RAM 6/128 di harga Rp1.899.000. Di harga 1 jutaan, kamu udah dapat pengecasan cepat dengan 25 watt fast charging dan prosesor gaming Helio G85. Oke, next ada Samsung Galaxy A05s dengan RAM 6/128 dibanderol dengan harga Rp2.299.000. Selanjutnya ada A14 5G dibanderol dengan harga Rp2.999.000. A14 5G ini cocok banget nih buat kamu yang cari sinyal 5G di harga 2 jutaan. Oke, selanjutnya ada tipe terbaru dari Samsung Galaxy A series, yaitu A15 LTE. A15 LTE tersedia dua varian. Yang pertama 8/128 dibanderol dengan harga Rp2.899.000. Dan untuk varian yang 8/256 dibanderol dengan harga Rp3.299.000. Untuk A15 LTE ini sudah memakai layar Super AMOLED, prosesor Helio G99, dan Android yang terbaru Android 14. Selanjutnya ada Samsung Galaxy A15 5G. Tersedia RAM 8/256 dibanderol dengan harga Rp3.599.000. Samsung Galaxy A15 5G ini didukung dengan prosesor Dimensity 6100 Plus, layar Super AMOLED, dan jaringan 5G tentunya. Selanjutnya ada Samsung Galaxy A24, tersedia RAM 8/128 dibanderol dengan harga Rp3.499.000. Dan Samsung Galaxy A24 ini sudah didukung dengan prosesor Helio G99 dan sudah didukung fast charging di 25 watt. Selanjutnya ada Samsung Galaxy A25 5G. Galaxy A25 ini tipe terbaru dari Samsung yang dilengkapi dengan layar smooth 120Hz, prosesor ngeboot Exynos 1280 5G, dan kamera 50MP with OIS. A25 5G ini tersedia dua varian, 8/128 di harga Rp3.999.000 dan varian yang 8/256 dibanderol dengan harga Rp4.399.000. Oke, selanjutnya ada Samsung Galaxy A53. Buat kamu yang masih cari Samsung Galaxy A53, di BJ Sale masih tersedia loh. Tersedia dua varian, RAM 8/128 di harga Rp5.799.000 plus triple adapter dan Rp5.499.000 tanpa triple adapter. Dan untuk varian yang 8/256 dibanderol dengan harga Rp6.299.000 plus triple adaptor di harga Rp5.990.000 tanpa triple adaptor. Oh iya, triple adaptornya yang 25 watt ya. Berikutnya ada Samsung Galaxy A34. A34 ini juga terdiri dari dua varian. Yang pertama RAM 8/128 dibanderol dengan harga Rp4.599.000
Dan untuk varian yang 8256 dibanderol dengan harga Rp4.990.000. Oke, dan buat kamu yang suka bikin konten, selanjutnya bagus nih, ada Samsung Galaxy A54. A54 tersedia dua varian, 8128 di harga Rp5.999.000. Dan untuk varian yang 8256 dibanderol dengan harga Rp6.399.000. Selanjutnya, ada Samsung Galaxy M54. Tersedia RAM 8/256 dibanderol dengan harga Rp6.499.000, didukung dengan baterai jumbo 6000 mAh dan kamera 108 megapiksel. Selanjutnya ada Samsung Tab Series yang akan dilanjut oleh Kak Sila atau Acil. Halo. Oke, lanjut sekarang kita bahas dari seri Tab-nya ya. Ada seri Tab A9 Wi-Fi only di harga Rp2.299.000 dan ada juga Samsung Galaxy Tab A9 LTE di harga Rp2.799.000. Yang punya spesifikasi ya, dari layarnya itu di 8,7 inch, selain itu juga prosesornya pakai Helio G99. Untuk baterainya di 5100 mAh dan didukung pengecasan USB Type-C ya. Lanjut ya, ada Samsung Galaxy Tab A9 Plus Wi-Fi only di harga Rp3.499.000. Dan ada juga Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G di harga Rp4.499.000. Yang punya spesifikasi layarnya itu di 11 inch dan juga untuk prosesornya pakai Snapdragon 695. Dan untuk baterainya ada di 7040 mAh dan untuk pengecasannya didukung dengan pengecasan USB Type-C ya. Oh ya, untuk pengecasannya udah fast charging di 15 watt ya. Lanjut ada Samsung Galaxy Tab A8 LTE yang punya layar luas 10,5 inch, baterai besar 7040 mAh didukung dengan pengecasan fast charging 15 watt ya. Tersedia RAM 4 internal 128 GB, dibanderol dengan harga Rp4.499.000. Lanjut ada Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi only di harga Rp6.499.000 dan ada juga Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G di harga Rp7.499.000. Yang punya spesifikasi layarnya di 10,9 inch dan untuk baterainya udah di 8000 mAh. Untuk pengecasannya udah fast charging 25 watt ya dan udah include stylus S Pen-nya juga nih. Samsung Galaxy Tab Series ini cocok banget buat kamu yang suka meeting, nge-zoom, dan lain-lain ya. Oke, sekarang dilanjut sama Kak Cynthia ya yang bakal ngebahas seri flagship-nya dari Samsung. Halo guys, kali ini aku mau bahas seri flagship dari Samsung ya. Yang pertama dari S23 Series dulu ya. Nah, ada Samsung Galaxy S23 FE. Untuk ukuran layarnya di 6,4 inch Dynamic AMOLED 2X dengan prosesor Exynos 2200 5G. Untuk resolusi kameranya 50 megapiksel dan baterainya di 4500 mAh sudah support fast charging 25 watt. Untuk variannya tersedia RAM 8 internal 128 GB dengan harga Rp8.999.000 dan varian RAM 8 internal 256 GB di harga Rp9.999.000. Yang kedua ada Samsung Galaxy S23 5G dengan ukuran layar 6,1 inch Dynamic AMOLED 2X dengan menggunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 2 dan resolusi kameranya di 50 megapiksel dengan kapasitas baterai 3900 mAh dan sudah support fast charging 25 watt. Tersedia RAM 8 internal 256 GB dibanderol dengan harga Rp13.999.000. Next ada Samsung Galaxy S23 Plus dengan ukuran layar 6,6 inch Dynamic AMOLED 2X dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 2 dan resolusi kameranya di 50 megapiksel. Kapasitas baterainya di 4700 mAh dan sudah support pengecasan 25 watt. Tersedia RAM 8 internal 256 GB dibanderol dengan harga Rp15.999.000. Yang terakhir dari seri S ada S23 Ultra. Nah, untuk ukuran layarnya lebih besar ya, di 6,8 inch Dynamic AMOLED 2X menggunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 2 dan untuk resolusi kameranya di 200 megapiksel. Untuk baterainya di 5000 mAh dan sudah support fast charging 45 watt. Tersedia RAM 12 internal 256 GB dibanderol dengan harga Rp19.999.000. Nah, sekarang untuk seri flagship ada seri Z ya.
Yang pertama Z Flip 5 ya. Untuk ukuran layarnya di 6,7 inch foldable Dynamic AMOLED 2X menggunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 2 dengan resolusi kamera di 12 megapiksel, tapi hasil fotonya pasti bagus ya. Dan untuk baterainya di 3700 mAh sudah support fast charging 25 watt. Tersedia RAM 8 internal 256 GB dengan harga Rp15.999.000. Nah, yang terakhir ada Samsung Galaxy Z Fold 5. Dengan ukuran layar 6,2 inch Dynamic AMOLED 2X menggunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 2. Resolusi kameranya di 50 megapiksel dan untuk baterainya di 4400 mAh sudah support fast charging 25 watt. Tersedia RAM 12 internal 256 GB dibanderol dengan harga Rp24.999.000. Nah, itu dia untuk daftar harga Samsung ya. Dan untuk promo-promonya akan diinfokan di video selanjutnya ya. Makanya langsung aja stay tune di channel Toko BJSL. Dan di BJSL ini tersedia wearable-nya ya, seperti badge, watch, dan juga power bank-nya original Samsung. Nah, itu dia update harga Samsung di bulan Januari 2024 ini ya. Buat kalian yang mau bisa langsung datang ke BJSL di Jalan Suha nomor 214 Majalengka, atau buat kalian yang berada di luar kota, kalian bisa order melalui marketplace BJSL, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan aplikasi khusus BJSL yang bisa kalian download di Play Store. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.